السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهايد النقشبندي وشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسسي جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ بسر وشيخ وشيخ عبد الوهاب حسبوه والى ارواح جميع اهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاضرين حاضرات كمسلمين مسلمات بامير سام في رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat nikmat kepada kita semuanya terutama nikmat taufik karena hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu dalam pengajian kita mukhtasar Ibn abi jamrah semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fi dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata lillahi ta'ala. <tuh> Kita sampai pada hadis 86. Qala al-musannif wa rahimahullahu taala ana Anas bin Malik anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Qala wasdawha safakan yan nabi laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal illa makkata wal madinata laisa ora ono ikumin baladin sangking daerah illa saya uhu, bakal nginjak ing balad Sopo ad tajal. dajjal illa makkata kejoba makkah wal madinata lan al-madinah -madin Laisa ora ono iku lahu ketua tajal khaf uh, iku palat, min niqabiha min niqabiha lahu ketua balad min niqabiha sangking pira-pira gerbangi pira, Makkah wal Madinah Naqabun utawi kerban illa alaihi kecuali iku ing ngadase. Naqab malaikatun. Malaikat pira-pira malaikat so fina. So haleh wong halih kang baris yahrusu naha Joko sapa malaikat ing nika. Summa tarjufu nuli bergetar apa almadun almadinatu madinah bi ahliha kelawan penduduk e almadinah salah sarojafat kelawan telu piro piro getaran fayakruju ruju nuli metu ilaihi maring tajal kullu kafirin saben saben wong kafir wan munafiqin lan wong kang Hadirin rahimakumullah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa tidak ada satu daerah pun kecuali akan diinjak oleh tajjal kecuali Makkah dan Al-Madinah. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa di antara istidraj keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada dajjal untuk menyebarkan fitnahnya adalah bahwa dia itu mampu untuk apa mampu untuk mendatangi semua daerah di dunia ini dalam waktu yang sekejap setiap daerah di dunia ini semuanya akan didatangi oleh Dajjal untuk mengkampanyekan ketuhanan dia untuk menyebarkan fitnah dia mengaku kepada semua orang bahwa dia adalah Tuhan kecuali Makkah dan Al-Bantinah Al-Munawwarah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal Kenapa Makkah dan Al-Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal Dikatakan min niqabiha illa alaihi karena di setiap lorong, di setiap jalan menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah ataupun ke Makkah Al-Mukarramah itu ada para malaikat yang mereka berbaris menjaga jadi di setiap lorong gerbang menuju ke Makkah dan Madinah ada para malaikat yang berbaris mereka menjaga Makkah dan Madinah agar Dajjal tidak bisa masuk ke dalam Makkah dan Al-Madinah, sehingga tidak mampu Dajjal ini untuk bisa memasuki dua kota ini. Adapun selain Makkah dan Al-Madinah, semuanya uh, didatangi oleh uh, Dajjal dan Dajjal mampu untuk masuk ke semua daerah yang ada di bumi ini, kecuali Makkah dan Madinah tadi. Uh, tetapi kemudian disebutkan bahwa Dajjal kemudian menghentakkan kakinya di luar. Kemarin kita telah jelaskan di luar Madinah, di luar Makkah, di luar Madinah, sehingga terjadi semacam gempa. Jadi Madinah itu bergetar, semacam ada gempa yang menjadikan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu pada keluar dari Madinah nah, karena takut atau karena apa mereka kemudian karena yang jelas karena gempa itu mereka kemudian berlari keluar dari kota al-Madinah al-Munawwarah sehingga mereka kemudian bertemu dengan Dajjal di luar Madinah. Dan sehingga di dalam Makkah dan Al-Madinah itu yang tersisa hanya orang-orang mukmin saja. Orang-orang kafir, baik itu kafir yang asli atau kafir yang munafik, orang kafir ini orang munafik pada hakikatnya dia adalah orang kafir. Allah. meskipun di hadapan kita orang munafik itu kita hukumi sebagai seorang muslim tetapi pada hakikatnya dia adalah kafir menurut Allah karena al munafik itu artinya alladzi al kufra fi wal islam seseorang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan dia menampakkan Islam dan keimanan pada zahirnya. Jadi secara lahiriah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Secara lahiriah dia menampilkan penampilan sebagai seorang muslim mukmin tetapi sebenarnya hatinya itu penuh dengan kekufuran. Itu yang disebut dengan munafik. Orang munafik nanti tempatnya di dasar neraka fitar asfal minal yang menunjukkan apa yang menunjukkan bahwa orang munafik itu kafir buktinya dia nanti di akhirat tempatnya di dasar neraka karena nggak ada yang sampai ke dasar neraka kecuali orang kafir orang Islam kalau dia di di dalam neraka karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya di dunia mereka nggak akan sampai ke dasar neraka hanya orang kafir yang sampai ke dasar neraka jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik mereka pada berlarian keluar dari Madinah dari Makkah ketika terjadi gempa itu sehingga mereka di luar bertemu dengan Dajjal mereka menjadi para pengikutnya dajjal dan Madinah Makkah itu menjadi steril dari orang kafir dan munafik hanya berisi Madinah Makkah orang-orang yang muslim beriman saja. Hadirin rahimakumullah. Ini kisah yang disebutkan di dalam hadis ini sudah sedikit kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang kita berpindah pada hadis berikutnya. Temanya berbeda kali ini tentang menikah. An Abdullah, An Abdullah, senang kalau masalah nikah. An Abdullah hikalah kunna ma'an nabiyyi kunna ana sapa kita ma'an nabi serta ne kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa kanjeng nabi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu farji Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis fa innahu lahu Man utawi sapane wong iku istata'a kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing biayane nikah. Faliata zawwaj mongko cepet-cepet nikah sopo wong. fa innahu man nikah iku aghaddu luweh ngremaken lil basari maring peningal wa ahsanul luweh jaqa lil farji maring farji wa lan utawi sapane om iku lam yastate ora kuwas sapa man ora kuwasa uh, apa biaya nikah fa mongko iku ing atase man bisaumi kelawan poso mongko iku eh, uh, mongko iku ing atase man bisaumi kelawan poso fa innahu mongko sak temene poso lahu ketuwe man iku wijaun dadi tameng hadirin rahimakumullah diriwatkan dari Abdullah beliau berkata bahwasanya kami bersama Nabi SAW, Alaihi Wasallam kemudian Nabi bersabda barang siapa di antara kalian itu yang sudah memiliki kemampuan biaya menikah maka hendaknya dia bersegera untuk menikah karena menikah itu bisa lebih memejamkan penglihatan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu untuk biaya pernikahan, maka hendaknya dia berpuasa karena puasa itu bisa menjadi benteng bagi dia. Hadirin rahimakumullah. <tuh> Di hadis ini menjelaskan tentang Pertama, yaitu tentang hukum menikah. Pada dasarnya, menikah itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh, mau menikah silahkan, tidak menikah silahkan. Itu hukum dasarnya. Seperti halnya hukum makan, hukum minum, hukum mandi, itu pada dasarnya adalah mubah. Boleh, dilakukan, boleh. Ditinggalkan, tetapi hukum menikah itu bisa berubah menjadi sunnah, yaitu bagi seseorang yang membutuhkan untuk nikah. Dia memiliki biaya nikah dan dia butuh untuk nikah. Butuh itu artinya, ya, dia apa namanya memiliki keinginan untuk menikah karena dia memiliki syahwat yang harus dia penuhi dan dia memiliki biaya untuk menikah maka orang seperti ini sunnah bagi dia untuk menikah jadi hukum dasarnya itu apa mubah bisa berubah menjadi sunnah apabila kondisi orang tersebut memang yahtaju ilan nikah membutuhkan kepada butuh untuk menikah dan dia memiliki biaya untuk menikah ini hukumnya sunnah bukan dari dasarnya hukum menikah itu sunnah karena ada sering kita sampaikan berulang-ulang karena ini penting karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum dasar menikah itu sunnah dengan menjadikan atau dengan dalil sebuah hadis yang disalahpahami oleh mereka yang hadis itu mengatakan annikahu sunnati anikahu annikahu sunnati sunnati dalam hadis itu itu dimaknai oleh mereka dengan hukum sunnah ketika mengatakan an nikahu sunnati mereka mengatakan nikah itu adalah sunnahku artinya hukumnya adalah sunnah diartikan seperti itu dan itu adalah sebuah kekeliruan karena kata sunnah apabila kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah itu artinya adalah syari'atun nabi, thariqatun nabi. Artinya adalah ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sunnah ketika apa namanya? ketika disebutkan kita temukan di dalam hadis-hadis Rasulullah karena hukum sunnah yang apabila seseorang melakukannya dia akan mendapatkan pahala dan apabila dia meninggalkannya tidak apa-apa hukum sunnah semacam itu itu adalah istilah yang dibuat oleh para ulama setelahnya oleh para para ulama mazhab Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Istilah itu baru muncul belakangan. Tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika disebut kata sunnah di dalam hadis maka itu artinya bukan perkara yang hukumnya sunnah tetapi artinya adalah ajaran nabi. Nah, seperti dalam hadis yang lain Man ahya sunnati Inda fasadi ummati Falahu ajru syahid Man ahya sunnati Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Artinya Bukan barang siapa yang Senang melakukan amalan sunnah Bukan artinya seperti itu Tetapi maknanya Barang siapa yang mau menghidup ajaran Nabi Baik itu akidah, ahkam, akhlak Dia mau menghidupkannya Dengan mempelajari dan mengajarkannya kepada umat Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid Itu artinya begitu Jadi sunnah di situ artinya adalah ajaran Nabi sama halnya dengan istilah Ahlus sunnati wal jamaah Ahlus sunnati Itu artinya bukan golongan Yang senang melakukan amalan sunnah Bukan itu Seperti yang dipahami oleh sebagian orang Ketika ada temannya nggak pernah sholat sunnah Kemudian dia menegurnya Mengatakan Kamu apa bukan orang ahlus sunnah kok nggak pernah sholat sunnah sama sekali karena kesalahpahaman dia ahlu sunnah artinya golongan yang mengikuti ajaran nabi yang mengikuti akidah nabi yang mengikuti ajaran ahkam yang diajarkan oleh nabi wal jamaah sebagian mengatakan ay jamaah atau sahabah artinya yang mengikuti Para sahabat dan mayoritas umat Islam, ajaran para sahabat dan ajaran mayoritas umat Islam, hadirin rahimakumullah, ini penting juga untuk disampaikan agar tidak berkembang pemahaman yang salah. Jadi, menikah itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah, bisa berubah menjadi sunnah. Kalau di sini dalam hadis ini ini menunjukkan yang hukum sunnah dikatakan manis tato amin kumul baah faliyata di sini kan ada perintah faliyata zawaj tapi perintahnya bukan perintah wajib perintahnya adalah perintah sunnah nah sekarang apa yang dimaksud dengan al baah apa yang dimaksud dengan al baah dalam hadis ini barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki al-ba'ah Biasa diartikan kemampuan Tadi kita artikan sebagai biaya nikah Maksudnya al-ba'ah yang sebenarnya itu bagaimana? Kalau secara bahasa al-ba'ah itu artinya adalah al ah. Itu secara bahasa Jadi barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan jima maka hendaknya dia menikah nah, itu itu makna bahasa itu ya sehingga takdirnya di sini kalau dimaknai barang siapa di antara kalian itu yang mampu melakukan cimak karena dia telah memiliki kemampuan me, apa namanya membiayai pernikahan maka hendaknya dia segera menikah karena kalau apa namanya dia nggak punya biaya gimana dia mau karena untuk menikah dia juga membutuhkan biaya ada kewajiban kewajiban membayar, membayar mahar Kemudian juga ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Maka yang dimaksud di sini bukan secara zahir hanya memiliki kemampuan jima saja, kalau itu banyak yang mampu. Tetapi untuk biaya nikah itu enggak semua mampu. Kalau santri-santri ini kan enggak mampu. Kalau mau menikah karena mereka masih dikasih sama orang tuanya Setiap bulan masih dikirim Gimana dia mau menikah Maka istilahnya mereka dikatakan nggak mampu untuk melakukan jima Kenapa? Karena nggak memiliki biaya untuk menikah Itu maksud di sini bukan secara zohir Itu tadi kan kita katakan makna bahasanya Lughatan al-ba'ah itu adalah al-jima' Tetapi tidak dimaknai secara zohir. Kalau secara zohir, nanti pada menikah nggak punya biaya. Pada menikah akhirnya, apa Nggak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami? Nah, maka maknanya adalah barang siapa, kalau dimaknai ini dengan makna bahasanya, barang siapa yang dia mampu untuk melakukan jimat karena telah... Memiliki kemampuan terhadap biaya menikah, maka dia disunahkan untuk menikah. Maka, hendaknya dia bersegera untuk menikah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki, tidak memiliki kemampuan untuk jimat, dikarenakan dia enggak. Dia tidak memiliki biaya untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Itu itu maknanya menurut pendapat yang pertama. Jadi kalau kamu miskin, nggak punya uang, nggak punya biaya untuk menikah, sementara kamu sangat punya keinginan untuk menikah, maka Anjuran Nabi apa? Berpuasa, nah, berpuasa. Ini pendapat pertama. Sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ba'ah itu ya biaya untuk menikah itu sendiri, nah, biaya untuk menikah sendiri lah dinamakan biaya menikah itu dengan ba'ah karena itu sesuatu yang melekat sesuatu yang sesuatu yang nggak bisa tidak bahwa kemampuan untuk apa namanya jima itu harus melekat dengan kemampuan untuk biaya nikah karena jika enggak berarti enggak bisa sehingga kemudian langsung dimaknai dengan biaya menikah seperti yang tadi telah kita kita terjemahkan di awal sehingga dimaknai barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan biaya nikah maka hendaknya dia bersegera untuk menikah dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan biaya menikah maka hendaknya dia dia berpuasa dalam rangka untuk apa dalam rangka untuk mengerim syahwatnya lidafai syahwatihi untuk menolak syahwatnya yaitu dengan berpuasa itulah makna dari al-ba'ah yang diutarakan oleh para ulama jadi ada dua dua makna yang pertama dimaknai dengan makna bahasanya yaitu al -jima. dan yang kedua dimaknai langsung dengan biaya menikah meskipun yang pertama dimaknai dengan al ujung-ujungnya juga biaya menikah jadi kalau yang pertama di penerjemahannya barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk jima karena dia telah mampu untuk uh, apa membiayai pernikahannya maka hendaknya dia menikah itu yang pertama dan barang siapa yang dia tidak memilih, tidak mampu untuk jimat karena nggak mampu untuk biaya nikah maka hendaknya dia berpuasa yang pertama yang kedua langsung barang siapa yang dia memiliki kemampuan biaya nikah, maka hendaknya dia segera menikah. Dan barang siapa yang tidak memiliki biaya menikah, maka hendaknya dia untuk berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi benteng bagi dia, bisa untuk menolak syahwat. Karena syahwat itu juga dipengaruhi oleh makanan. Kalau seseorang itu, makannya banyak. Uh, makannya banyak apalagi makan kambing atau makan uh, apa namanya daging-daging tertentu atau makanan-makanan tertentu maka kemudian syahwatnya bisa naik uh, syahwatnya bisa naik kalau syahwatnya bisa naik sementara dia nggak punya istri maka bisa membahayakan dia bisa melakukan perbuatan yang haram hmm dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena itu bagi seseorang yang memiliki syahwat, syahwat untuk menikah, dan dia sementara dia nggak punya kemampuan untuk menikah, nggak punya penghasilan, nggak punya biaya untuk menikah, dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa. Karena puasa itu bisa meredamkan syahwat. Dikatakan aghaddu Lilbasor bisa menjaga pandangan. Pandangan itu, pandangan mata terhadap apa namanya, itu kalau menikah tadi, ya. Kalau puasa, itu bisa menjadi benteng, artinya dia bisa menghilangkan syahwat bagi seseorang atau mengurangi, bukan menghilangkan, tetapi mengurangi syahwat seseorang. Kalau menikah itu dikatakan tadi Yang belum kita jelaskan dulil Bisa menjaga pandangan Matanya tidak jelalatan Atau matanya tidak e, Karena ada Dia sudah punya istri ya. Kemudian juga bisa menjaga Farji karena dia tidak akan Jatuh pada perkara yang Haram Dia tidak akan berzina Atau semacamnya <tuh> Meskipun tidak mutlak itu karena apa dalam faktanya ternyata ada orang yang sudah beristri tetapi dia masih berzina dia masih melakukan apa namanya perbuatan yang diharamkan padahal dia sudah beristri atau dia sudah bersuami nah, tapi di sini kan dikatakan akhdulil basar wa ahsanulil farji. artinya lebih bisa menjaga Bukan artinya menjaga 100% Tetapi dia akan bisa lebih menjaga Kalau orang e, sudah beristri Hatinya lebih tenang Karena ketika dia misalnya sedang syahwat Dia bisa e, melampiaskannya kepada istrinya Kalau dia misalnya keluar kemudian melihat Ada perempuan cantik misalnya Atau dia tergoda Dia bisa pulang ke rumah dan kemudian dia bisa melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Beda dengan yang jomblo misalnya. Dia lihat perempuan cantik kemudian syahwat mau kemana dia? Mau pulang nggak ada orang istrinya nggak ada dan sebagainya. Dia lebih dalam bahaya dia nggak terjaga. Dia tidak terjaga pandangannya dan juga tidak terjaga farjinya. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. <tuh> karena itu yang merasa uh, apa, memiliki syahwat nikah tapi nggak punya biaya, perbanyaklah puasa setiap hari puasa kecuali hari-hari yang diharamkan atau puasa Dawud. Nah, puasa Dawud hari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi begitu seterusnya. Biar uh, lebih aman, ya. biar lebih aman karena Uh, apa namanya uh, syahwatnya itu bisa berkurang. Hadirin rahimakumullah. Jadi wija itu artinya khimayah, benteng, penjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti perbuatan zina. <tuh> Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Zaid Thabitin qala. Tasaharna Ganti tema lagi Tasaharna Mangan sahur Sapa kita Ma'an nabiyyi sartani kanjeng nabi Sallallahu alaihi wasallam Thumma qala thumma qama nuli jumanam Sapa kanjeng nabi Ila sholati maring sholat Kultu ngucap sapa ingsun Kultu mengucap sopo ingsun sebagian mengatakan ingsun yang dimaksud adalah Anas bin Malik sebagian mengatakan yang dimaksud adalah Zaid bin Thabit perawi dari hadis ini kam kana bainal adhani was suhur kam piro kana ono bainal adhani piro waktune kana ono bainal adhani yang dalam antarane adhan was lan suhur mangan sahur qala dawuh sapa kanjeng nabi qadru khamsina uh, ukuran seket apane ayatan ayatih. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, kami makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi berdiri untuk mengerjakan sholat. Aku berkata, bertanya, berapa jarak di antara azan dan makan sahur? Beliau menjawab, yaitu seukuran 50 ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Jadi ini begini ya. Jadi yang kultu tadi adalah siapa Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi qala yang kedua itu qala Zaid bin Thabit. Kalian rubah qala Zaid bin Thabit. Ini ber, menceritakan tentang praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Zaid bin Thabit menceritakan kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi uh, mengerjakan sholat. Uh, kemudian saya Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit. Ya, tadi uh, tadi diralat Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit perawi hadis ini. Berapa jarak waktu antara azan dan makan sahurnya Nabi? Zaid bin Thabit kemudian menjawab jaraknya adalah ukuran membaca 50 ayat Al-Quran Hadirin rahimakumullah Pertama yang perlu kita jelaskan dalam hadis ini adalah istilah As-suhur dan as-sahur Kita sering menyebutnya makan sahur Nah, di sini ada suhur, ada sahur, ada sahar. Kalau sahar itu waktunya, waktu sahar, waktu sahur itu nama waktu saharun. Sementara kalau suhur itu adalah perbuatan dari makan atau minum yang dilakukan di waktu sahar. Jadi, as-suhur seperti yang disebutkan dalam hadis ini, as-suhur itu artinya perbuatan makan atau minum yang dilakukan di waktu sahar. Itu namanya as-suhur. Sementara as-sahur itu artinya adalah Makanan atau minuman yang dimakan di waktu sahar bisa membedakan. Jadi, sahar itu waktunya nama waktu, seperti zuhur, asar, isya, ada sahar waktu, nama waktu pertama. Yang kedua, suhur pakai domasin, suhur bukan sahur, tapi suhur. Itu artinya adalah perbuatan makan atau minum yang dilakukan di waktu sahar. Itu namanya as-suhur. Yang ketiga, as-sahur. Kalau as-sahur itu adalah makanan. Nama dari makanan atau minuman yang dimakan di waktu sahar. Itu namanya sahur. Sama dengan istilah wudhu dan wabu. Kalau seseorang mengatakan al wudhu, berarti sama dengan suhur wudhu. Maka maksudnya adalah perbuatan, perbuatan dari wudhu, perbuatan yang kita sudah tahu di Diawali dengan membasuh muka disertai dengan niat Membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki Itu namanya al -wudhu. Perbuatannya itu namanya wudu Sementara wadu pakai fathah Bukan wu tapi wa Wadu itu artinya adalah air yang digunakan untuk wudu Itu wadu Jadi air yang digunakan untuk berwudu itu bahasa Arabnya wadu. Sementara perbuatan wudhu itu adalah bahasa Arabnya al wuduu Sama dengan as-suhur dan as-sahur. Nah, dalam hadis ini disebutkan as-suhur. Artinya apa? perbuatan makan sahurnya Nabi dengan azan itu jaraknya berapa lama? Jaraknya berapa lama? Dijawab, jaraknya adalah kadar membaca 50 ayat. Ayat yang dimaksud di sini adalah ayat yang sedang. Bukan ayat yang pendek sekali, bukan ayat yang panjang sekali. Karena kalau kita baca Quran, kita menemukan ayat yang satu ayat berbaris-baris baru ada tanda ayatnya ada satu ayat itu yang pendek sekali wal asri satu ayat wal asur, satu ayat satu kata saja satu ayat bukan itu hitungannya nanti wal asri 50 kali 5 menit belum sampai 5 menit selesai nah, tetapi ayat yang dimaksud adalah ayat mutawassithah ayat yang sedang tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang cara membacanya itu juga tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat itu cara membacanya paham Tadi kan ditanyakan apa? Jarak antara selesainya makan sahurnya Nabi dengan azan subuh. Azan subuh. Jaraknya itu berapa lama? Dijawab jaraknya kadar cukup waktu yang cukup untuk membaca 50 ayat Al-Qur'an. Nah, ayat yang dimaksud di situ bukan ayat yang sangat pendek, bukan ayat yang sangat panjang tetapi ayat yang sedang pertama. Yang kedua, membacanya itu membacanya itu juga sedang, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Karena kalau kita bacanya lambat, 50 ayat bisa lama. Kalau membacanya super cepat, maka bisa sangat pendek waktunya. Lah yang dimaksud di sini adalah dengan membaca yang sedang panjang ayatnya sedang, cara membacanya juga sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kadar itulah uh, kadar waktu uh, apa namanya antara uh, apa sahur dengan masuknya waktu subuh. Artinya uh, artinya nabi itu dalam sahur itu diakhirkan dan itu disunahkan disunahkan seseorang ketika berpuasa pertama untuk makan sahur yang kedua agar dia mengakhirkan pelaksanaan makan sahur diakhirkan sampai kadar kira-kira uh, jarak antara uh, apa namanya uh, masuknya waktu subuh itu tinggal sekitar cukup untuk membaca 50 ayat Al-Quran nah, Mungkin sekitar berapa? 15 menit sebelumnya atau setengah jam sebelumnya cukup kira-kira cukup untuk membaca 50 ayat Al-Qur'an yang sedang dengan bacaan yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Hmm. Tetapi harus diwaspadai seseorang meskipun kita itu disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur Tetapi harus waspada, jangan terlalu akhir Tetap harus ada berjarak Selesainya itu, jadi selesainya ya Makanya kalau di tempat kita itu ada istilah imsak Ada istilah imsak, itulah yang sebenarnya yang menjadi dasar ini imsak itu sekitar berapa? 10 menit. 10 menit untuk membaca 50 ayat cukup apa enggak? Cukup. Nah, 50 apa? 10 menit untuk membaca 50 ayat yang sedang. Itulah waktu imsak jarak selesai makan sahur dengan dengan apa? azan subuh. Itu jaraknya yang dilakukan oleh Nabi itu jaraknya adalah sekitar 10 menit itu jaraknya yang kemudian kalau di Indonesia orang menyebutnya dengan istilah waktu imsak. Jadi kalau sudah imsak segera kita berhenti untuk makan dan minum meskipun sebenarnya masih bisa karena uh, puasa itu dimulai dari waktu subuh bukan dari waktu imsak. Tapi meskipun demikian kita harus, kita hendaknya untuk kehati-hatian ketika sudah masuk imsak, segera kita berhenti. Segera kita berhenti dari makan, minum, kemudian kita bersihkan mulut kita, bersegera. Kenapa? Karena itu pertanda, kalau sudah masuk waktu imsak, pertanda bahwa waktu subuh sebentar lagi akan tiba. Jika nanti seseorang... Di saat waktu subuh sudah tiba, dia masih makan, maka nggak sah sholat, eh, apa, puasanya itu tidak akan sah. Nah, karena itu eh, di sini mesti diperhatikan apa yang dilakukan oleh nabi kita tiru, nah, kita mengikuti apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW... alaihi wasallam bahwa kita berhenti makan sahur itu sekitar 10 menit sebelum subuh. Atau kalau di sini sekitar waktu yang cukup untuk digunakan membaca 50 ayat. Jadi kalau kita habis makan minum sahur selesai, kemudian kita baca ayat 50 ayat langsung terdengar azan. Nah, itu Idealnya Ketika seseorang itu Makan sahur Kalau seseorang itu Makan Minum masih jam 11 Setengah 12 misalnya, Belum tengah malam Maka itu bukan namanya sahur Bukan namanya suhur ya. Bukan namanya suhur Bukan namanya perbuatan Makan sahur tetapi kalau sudah lewat tengah malam, meskipun tengah malam itu tidak mesti jam 12, karena dalam e, kalau jam 12 itu kan mengikuti kalender umum. Kalau kalender Hijriah tengah malam itu ya dihitung maghribnya jam berapa, subuhnya jam berapa, kemudian tengah-tengahnya jam berapa. Terkadang jam 11 sudah tengah malam. Kalau misalnya eh, maghribnya itu jam 6 misalnya. Tapi sekarang kan kurang dari jam 6. Nah, jam 6, subuhnya misalnya jam 4. Nah, berapa itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 berarti 5, diambil 5 tujuh 8, sembilan sepuluh sebelas jam sebelas sudah tengah malam itu kalau apa namanya mengikuti kalender hijriah bukan hitungannya itu pakai hitungan kalender syamsiah atau kalender umum tetapi hijriah jadi kalau sudah lewat tengah malam sudah bisa disebut suhur suhur perbuatan melakukan makan sahur tadi sudah bisa disebut itu, tetapi kalau masih terlalu awal itu tidak disunahkan sahurnya sunnah, tetapi dia tidak mendapatkan kesunahan untuk mengakhirkan pelaksanaan makan sahur. Nah, kita istilahnya makan, tetapi sahur tidak mesti makan, mesti minum saja itu sudah masuk dalam kategori suhur. Misalnya seseorang nggak makan nasi, dia hanya minum saja. Maka dia sudah, namanya dia sudah suhur. Karena ada seseorang yang pagi-pagi mengatakan, tadi malam saya nggak nggak sahur, saya cuman minum apa namanya minum energen dua gelas, tapi saya nggak nggak sahur. Karena pemahaman dia sahur itu harus makan nasi, nah, itu nggak tepat, nah, pemahamannya juga nggak pas. Jadi minum atau makan itu kalau dia melakukannya di waktu sahar, berarti dia sudah suhur, nah, dia sudah melakukan perbuatan sahur tadi. Ya. Baik itu berupa makanan atau minuman, meskipun hanya seteku air, meskipun hanya apa segelas air, setengah gelas air itu dia sudah mendapatkan kesunahan. Sunnah suhurnya sunnah, mengakhirkan pelaksanaan suhur itu juga sunnah. Kalau dia makannya misalnya jam 1, kesunahan suhur sudah terlaksana, tapi kesunahan mengakhirkan pelaksanaan suhur itu belum terlaksana. Nah, jadi tadi idealnya apa? Idealnya kita melakukannya berhenti sahur 10 menit sebelum waktu subuh tiba seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam rangka kehati-hatian karena banyak orang yang justru terbalik karena pemahamannya nggak nggak lengkap sehingga ketika dikatakan masuk waktu imsak dia malah ngegas makan minumnya Digas makan minumnya Cepat dihabiskan Padahal masih satu piring cepat dihabiskan Apa namanya Keburu subuh ya. Jadi Makannya di, malah di, dipercepat Minumnya dipercepat Padahal semestinya Kalau sudah masuk waktu imsak Justru dihentikan nah, Makan minumnya dihentikan Meskipun puasanya mulainya Itu subuh untuk persiapan mulutnya semuanya dibersihkan, dikosongkan agar nanti ketika masuk waktu subuh nggak ada sisa-sisa makanan di mulut yang kemudian dia telan yang menjadikan puasa dia itu batal. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ربي اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ